depan. Hah? Udah mulai, udah mulai. Udah marahnya gitu. Kayaknya cuma kalah ini loh. Saya lanjutkan. Yanuar P. Wawesa S.A. M.H. M.S.I. Silahkan dilengkapi anunya. Cuma ganti posisinya aja, Pak. Sepertinya sudah PA sumpahnya yang belum. Nanti dilengkapi. PA sumpah dari pengetahuan. Saya kembalikan dulu. Dr. RM Pengabdian SHMH. Saudara Dr. RM Pangadean, dalam proses pemeriksaan nantinya, karena saudara masih magang, saudara belum diberi hak untuk bersuara. Ya. Dr. Frederick Yunadi, SHLLM. Silakan dilengkapi kuasanya. PA sumpahnya. Bapak, nanti pada sidang berikutnya supaya saudara lengkap. Siapa? Irjen Pol Dr. Andus Arianto Sutadi Emma MSC. Dr. Rico Pandeiro SHLLM. Said Muhammad Mulyadi SH. Ya, sumpahnya menyusul. Yul Panir Kundang SHMH. Ya, sumpah menyusul. Siap. Julius Irwansa SHMA. Marcelinus Karajasa SHLM. Ignatius Supriyadi. Oke, audio berapa? Bukan terlalu kencang. Iya. Pokoknya belakang yang sambungan yang mengintong, yang sambungan yang hal yang tak, yang buat sambungan itu lagi snapper depan. Oke, okay, sekarang. Ini gue cabut ya? Kenapa? Hartanto. Iya, berarti kok belakang itu pakai Adobe 2 kabelnya, kabel belakang yang lelis yang masih ambil pakai Adobe 2. Oh gitu. Berarti kalau itu berarti langsung dicolok ke belakang ya? Kenapa? Enggak, ini yang mau dicolokin kabel yang mana? Using bubble tarikan terakhir. Kalau saudara RM Pangabdian, ini kartu saudara dikembalikan. Hertanto.
Ada dua ini, Hartanto satu, Hertanto satu. Tergantung dia jauh dekatnya kan? Hertantonya yang tidak ada. Manuara Mangru. Kombespor Dr. Agung Makbul. ID card. ID card. Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan pemanggilan terhadap termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi seperti saudara lihat bahwa sampai jam segini, jam 12 lebih, termohon tidak hadir. Oleh karena itu, pengadilan menunda sidang ini untuk memanggil kembali termohon Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, masih ambil aja, masih ambil. Karena panggilan ini ditentukan oleh waktu tentang sah atau tidaknya, maka sidang ini ditunda seminggu ke depan. Kembali akan dilanjutkan sebentar, nanti saya beri kesempatan sudah lanjut. Kembali akan kita lanjutkan pada hari Senin depan, tanggal 9 Februari 2015. Sebelum sidang ini ditutup, apa yang mau saudara sampaikan? Silakan. Terima kasih yang mulia. Yang pertama, HP gua.
kami mohon diizinkan, meskipun termohon belum hadir, agar kami diberi kesempatan membacakan permohonan ini. Ingat, termohon sudah dipanggil secara patut dan tanpa alasan ketidakhadiran mereka ke hadapan persidangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar supaya persidangan kita ini tidak terlalu panjang dan bertele-tele, itu juga yang menjadi alasan kami mengapa kami tidak membacakan permohonan itu. Yang ketiga, yang mulia, sesuai dengan kuhab bahwa persidangan-persidangan itu harus dilakukan dengan cepat dan biaya murah, mohon dengan hormat sebelum diputus agar supaya persidangan ini tidak ditunda terlalu lama, tetapi cukup 3 hari dengan panggilan yang patut. Kalau seandainya sekarang ini ketidakhadiran KPK dijadikan semacam alasan untuk memperpanjang, memberikan hak kepada mereka dipanggil selama 1 minggu, kami khawatir ini adalah satu bentuk atau satu tindakan kita yang akan membuat persidangan ini tidak bisa kita lakukan secara cepat, meskipun ketentuan undang-undang adalah seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Saya perlu sampaikan apa yang saudara mohonkan itu. Yang pertama, mengenai permohonan pra-peradilan saudara hari ini. Kalau permohonan sudah dibacakan hari ini, artinya pemeriksaan permohonan ini sudah dimulai. Sementara ini termohonkan belum hadir. Kita dalam perkara permohonan pra-peradilan ini memeriksa bukan mengikuti ketentuan hukum acara perdata, tetapi kita akan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu hukum acara pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu. Waktu penyelesaian perkara pra-peradilan ditentukan dalam kuhab itu 7 hari. Itu perhitungannya 7 hari sejak permohonan mulai diperiksa. Artinya permohonan mulai dibacakan, itu waktunya 7 hari. Tentang saudara minta waktu 3 hari, ini dalam kaitannya dengan teknis kami Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa, mengadili, dan mengutus perkara ini. Cobalah Anda bayangkan, hakim itu harus mengutus dalam waktu 7 hari, termasuk pemeriksaan. Kenapa kita jadwalkan hari Senin? Kalau hari Senin, sidangnya akan berlanjut tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita akan agendakan seperti itu. Hari Jumat dibacakan putusan hari Senin. Artinya apa? Hakim hanya diberi kesempatan untuk membuat putusan dalam waktu 2 hari. Nanti rekan-rekan media nanti banyak sekali bertanya, kalau hakim ini menjawab pertanyaan media itu sudah cukup dengan pertimbangan putusan. Itu yang mau kita terapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Saya kira cukup jelas penjelasan saya, dan saya tetap menurut sidang ini pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015. Kepada para pemohon yang sudah hadir, tidak dipanggil lagi. Pemberitahuan di sidang ini berlaku sebagai panggilan. Sementara terhadap termohon KPK yang tidak hadir pada hari ini, saya perintahkan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil yang bersangkutan agar datang pada hari dan waktu yang sudah ditetapkan. Sidang ini akan kita mulai, nanti akan kita sepakati dimulai jam 9. Toleransi waktu saya berikan 1 jam. Nanti kalau para pihak sudah datang, Senin mendatang akan saya ulangi apa yang saya katakan. Karena pada hari ini baru pemohon yang datang, kepada kuasa pemohon saya sampaikan bahwa sidang ini ditetapkan akan dimulai jam 9. Karena Jakarta ini macet, saya beri waktu toleransi 1 jam.
paling lambat akan dimulai jam 10. Sebelum sidang ditutup, masih ada pertanyaan dari kuasa pemohon? Tutup. Baik, dengan demikian sidang untuk hari ini selesai dan ditutup.